Belum lama ini Verrel Bramastra dan Natasha Wilona mengunggah foto di Instagram, tengah bersama untuk liburan di Dubai. Tentu foto tersebut viral oleh warganet, dikarenakan Verrel Bramastra dan Natasha Wilona sering bersama, meski jalinan asmara mereka sudah berakhir. Verrel Bramastra buka suara, ia membenarkan kalau belum lama ini mengajak Natasha Wilona pergi berlibur ke Dubai. "Memang kami janjian liburan bareng," kata Verrel Bramastra dalam channel YouTube Melanie Ricardo, dikutip Warta Kota Live, Kamis, tanggal 24 Februari tahun 2022. Lantas, mengapa pria berusia 25 tahun itu memilih mengajak Wilona berlibur ke Dubai ketimbang di Indonesia? "Kalau di Indonesia banyak netizen soalnya," ucapnya. Anak sulung pasangan Vena Melinda dan Ivan Fadila menyebut dirinya dan Wilona sebelum berlibur ke Dubai, mereka masing-masing habis liburan dari luar negeri. "Jadi aku dari Amerika, dia dari Turki ketemu di Dubai," ungkapnya. Ada alasan mengapa Verrel Bramastra memilih mengajak Natasha Wilona berlibur ke Dubai, ketimbang mengajak wanita lain yang tengah dekat dengannya. Padahal, Verrel Bramastra mengaku saat ini dirinya tengah sendiri dan belum punya kekasih, selama putus dari Natasha Wilona. "Kita masih berhubungan baik aja dan memang enakan berteman sama yang sudah kita kenal. Aku kalau gak kenal pasti diam aja," ujar Verrel Bramastra. Pemain sinetron Natasha Wilona dikabarkan kembali menjalin asmara dengan Verrel Bramastra. Kabar tersebut berhembus setelah Natasha Wilona dan Verrel Bramastra diketahui bertemu dan membuat konten YouTube. Namun Natasha Wilona menepis kabar tersebut. Meski sudah putus cinta dan bukan lagi menjadi pasangan kekasih, Natasha Wilona tetap berkomunikasi baik dengan Verrel Bramastra. Kabar mereka kembali merajut cinta pun berhembus sejak konten tersebut diunggah di kanal YouTube. Natasha Wilona dan Verrel Bramastra mengakhiri hubungan asmaranya medio 2019.